gua telapak tangan. Mengapa dikatakan gua telapak tangan? Ah, kita lihat sebentar di setelah sampai tempatnya. Ah, lokasi Telaga Bidadari ini berada di belakang bukit itu sana. Jadi kita melewati persawahan. Bagaimana Pial? Aman. Aman? Aman. Mantap. Tapi ya lumayan. Lumayan ya. Jadi kita bisa lihat pemandangan alam sebelum kita sampai ke ini buat telapak tangan. Ada loket turis 10.000, mancanegara 5.000. Oke. Okay. Tempat apa itu, Bang? Benar. Ya. Misalnya di sini loketnya. Cuman mungkin dia lihat saya. Kasihan tadi turis itu, enggak dia tahu tempatnya. Oh, enggak dia tahu. Enggak dia tahu kayaknya itu karena dia tadi lewat sini. Seandainya tahu tadi kita enggak ngomong juga. Iya. Tinggal kita di situ, biar lucat. Kita jalan potong kompas ceritanya ini. Iya. Karena tanahnya kering, kita kompas. Oh, lumayan ya. Bukan lumayan, panas sih, Bro. Lumayan, harusnya kita putar ya, kompas lagi. Kalian harus menyiapkan tenaga, jangan terlalu besar, santai-santai aja, olahraga kecil, jogging begitu, karena lumayan kita melewati tebing atau gunung. Tiba di checkpoint yaitu situs Karama dan Telaga Bidadari. Kalau kalian jalan siang,
ya lumayan lah di center sama matahari. Mataharinya luar biasa. Panas. Luar biasa dinginnya, bro. Jadi ya beginilah, kalau kalian ingin menikmati alam, kalian harus seperti ini, siap dengan kondisi seperti ini. Oke. Kalau sore ini mungkin sekitar sini dia akan nanya teduh. Iya, jam-jam 3 ini sudah di sini. Iya. Summer room. Mari Ki. Subur ya. Padinya subur. Musim panen. Dari sini kita sudah lihat petunjuk arah situs Karama. Bagaimana Pial? Aman, aman. Aman. Oke. Nah, ada situs Karama. Ya, istirahat dulu, Bang. Ya lumayan lah perjalanan kali ini. Lumayan, bro. Lumayannya ini bukan jalurnya, tapi hawanya tuh yang sangat panas. Menuju situs Karama, jalurnya sih landai, namun terik mataharinya itu loh. Tapi kalau pulangnya, kata Bang Nahar, sudah teduh karena sudah dilindungi oleh gunung yang ada di belakang ini. Istirahat dulu. Lumayan terasa ini hangatnya. Lanjut menuju ke situs Karama. Oke. Jalannya seperti ini. Tidak dia dapat kesian tadi itu. Saya lupa komunikasi juga sama dia. Tapi itu. Bule. Oh iya. Saya lupa komunikasi. Di jalan. Kalau kita sudah masuk di sini, kita lebih mengisi mobil. Ada jalan keluar kecuali ya. Wow. Ah, itu monyet. Ada monyet. Ya, saya lihat tadi monyet. Tuh sana monyet. Mungkin kalau kalian tuh. Jadi kita ketemu monyet. Wow, banyak gerombolan monyet. Kalian lihat ya. Mereka langsung ini lari. Sekali saya kemarin dapat. Apa itu? Monyet begini ya. Ada monyet liar dari Jerman. Dia mau lihat. Dia mau lihat, nah, sekali keluar. Berarti kita beruntung lagi nih. Iya. Sama kalau di laut, kalau kita lewat dapat lumba-lumba. Iya. Lagi beruntung. Lagi beruntung. Nah, kali ini kita di darat ketemu dengan monyet. Monyet liar. Nah, itu sore. Sulawesi kan. Iya. Itu sana. Kakamaura. Gerombolan. Jika kalian ingin ke situs Karama, ada yang hal unik di sini.
yaitu batu yang ketika dipukul lain bunyinya. Nah, lain ya, nanti dengar. Coba dipukul batu yang ini, lain bunyinya. Nah, ketika dipukul dia berdengung. Berdengung. Beda dengan ini kan? Kayak mati. Beda. Ini ada kayak ada ruangannya di. Ini belum keras ini. Ada yang saya dapat dulu. Nah, kan? Iya. Ruangannya juga. Nah. Oh iya nih. Kayak ada ruangan di bawah ya. Oke lah. Ini tidak sama ya. Ada monyet ya, burung belang monyet di sana, kawasan monyet di sini ya maksudnya. Saya lihat dulu. Jadi untuk menuju situs Kerama kalian akan melihat tanda ini ya dari kejauhan. Nah, situs Kerama. Menuju ke sana, di sana ada gerombolan monyet. Hah? Sana monyetnya. Luar biasa teriknya. Situs Kerama. Tarik napas dulu sebelum masuk nih. Ini usianya 12.000 sampai 20.000 tahun silam. Nah, kita lihat ya lukisan-lukisan yang ada di dinding gua. Oke. Lumayan. Aduh, lumayan. Setelah dulu bang. Peninggalan 15.000 sampai 20.000 tahun, salah satunya itu ditandai dengan simbol telapak tangan anak-anak. Nah, kalian lihat ya. Kita coba masuki sedikit. Tarmi bawah nih. Kita lihat bagaimana. Ya. Mana? Iya ya. Bang, kita coba menelusuri. Masuk pel. Taruh itu tas di sini.
Jadi kalau kalian mau masuk sini harus hati-hati dan jangan menggunakan obor. Terpian. Ini salah satu bukti. Ya. Hati-hati ya. Masuk pel. Bukti fosil ya. Bukti fosil yang ada di situs Karama. Bisa ke dalam tis tapi ternyata terlalu ekstrim. Nih. Takutnya kita jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah bahaya nih kalian bawa ya. Nah. Ini mau belok lagi ke situ. Gua ini masih dalam ke dalam, namun kondisi yang tidak terlalu memungkinkan sehingga kita tidak bisa mengeksplor sampai ke dalam sini. Biasanya dipenuhi dengan air pada saat musim hujan. Iya. Ada airnya. Iya ya. Ada laba-laba. Oke lah, sekira mungkin di bagian dalamnya mungkin lebih keren ya. Iya, lebih keren. Tapi karena ya tidak memungkinkan. Harus pakai helm karena ini kan runcing. Iya. Oke lah Bang Nar. Yuk, au. Ya, silakan. Kita belum bisa terlalu dalam masuk. Setengah mati kondisi pakaian dan peralatan yang kurang safety sehingga kami tidak bisa melanjutkan ke dalam. Oops. Taspian. Aduh. Mantap. Tadi pada saat kita masuk ya, yang saya tunjuk itu mata air. Nah, itu bisa juga masuk itu di luarnya yang di sekitar Gua Kunang-Kunang ya, sebelum waktu kita dari ya. Dharma kedua tadi kan ya, ada mata air itu. Nah, itu naik perahu kita dulu masuk. Pernah ada ya. Orang barat itu oksigen habis, oksigennya ya, dia belum sampai ujungnya. Ini kayak dibentuk ya di bawah. Kayak dibentuk-bentuk. Kayak dibentuk tempat air kan. Iya sih. Next kita ke Telaga Bidadari. Okay. Baiklah. Ingat pial, sanggup.